Beralih ke informasi lain, pemirsa, fasilitas mewah dalam lapas kembali terungkap. Saat penggerbekan di lapas Lubuk Pakam, Sumatera Utara, petugas menemukan ruang karaoke mewah lengkap dengan fasilitas air panas. Ada kejutan saat penggerbekan lapas Lubuk Pakam. Tim gabungan menemukan ruang khusus karaoke. Lengkap, di ruangan ini ditemukan AC, sound system, komputer, TV, bahkan kamar mandi dengan fasilitas air panas. Dari hasil pekerjaan pada hari ini, kita melakukan razia dan ditemukan barang-barang yang tidak semestinya ada di dalam ruangan tersebut. Di antaranya ada ruangan-ruangan eksklusif. Dalam aksi penggerebekan, petugas gabungan menangkap 21 narapidana yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan seorang pengunjung yang merupakan kurir sabu. Petugas menyita 1 timbangan elektrik, 4 telepon genggam, 1 laptop, serta uang tunai jutaan rupiah dan puluhan alat hisap sabu, serta paket plastik bekas sabu yang ditemukan di beberapa kamar penghuni narapidana. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Nemensi Media memberitakan.